Iya tahu. Terus ntar kalau nyari kos, terus aku tidur di kos kamu gitu. Iya kan? Ada kos yang cowok cewek? Ada. Ya udah. Ya udah, yuk. Udah ya pulang yuk. Udah malam. Nah, enggak mau. Besok lagi, besok ketemu lagi deh. Besok ketemu lagi. Besok nyarinya besok aja. Sekarang pulang. Nyarinya besok. Nyarinya besok ya. Ya kamu gak sabaran banget sih. Udah sekarang pulang aja. Ya udah malam. Besok aku cariin deh. Kamu udah dikunciin, nyari kos aja. Dikunci gimana? Kan kamu bawa kunci nih. Kunci, ya kuncinya mana? Kamu beneran masih mau pulang? Iya mau pulang udah. Ya udah aku anterin ya. Yuk depan. Aduh, buset, tarik. Ada aja deh. Aduh, awas. Berhenti dulu. Ini, aduh, ngeri banget ini. Ada perbaikan jalan. Ya nggak apa-apa, berhenti aja. Emang harus berhenti kalau kayak gini mah nggak bisa dilawan. Ayo jalan yuk. Ayo. Pelan aja sayang. Dia kan gak denger ya gua ngomong apaan. Jadi gak masalah. Aduh, PA. Kamu panas apa gimana? Kamu panas apa gimana? Jangan berdua lah. Ini apa namanya? Jalurnya agak gede. Kalau ada bis bahaya, Bro. Gua mah di belakangnya dia aja. Nyantuy. Mau kemana sih, kok ke tengah-tengah dia? Lah kok belok? Katanya mau pulang. Apa mau ke Indomaret dulu kali ya? Ngapain sih? Ya rating kok mati, ini ratingnya mati bro. Mau beli apa? Beli minum? Ya udah. Sini aja. Beli minum aja dulu yuk. Bebas mau beli apa aja mah. Ayo. Udah gak ada yang ketinggalan? Enggak. Berarti aku juga gak ketinggalan dong. Kok jadi gak ketinggalan, gimana ceritanya? Mau beli minum apa sih? Aku juga pengen minum tau. Haus juga dari tadi. Muter-muter gak jelas. Udah yuk. Beli apa? Nutri Boss. Iya. Ya, aku tahu dong. Aduh, aku kurang peka ini, aduh. Kurang peka aja. Enggak kurang. Satu lagi aja. Kamu apa? Hah? Aku. Kamu tahu? Kamu tanya aku mau apa? Kamu tahu enggak? Apa? Maunya kamu. Aduh, bener. Nutri Boss 2. Ya, yang mana? Yang kuning dah. Bebas, kamu mau sini aku pegangin sini biar besok terbiasa pegang. Aduh, ngomong apa sih gue, gak jelas anjir. Ya udah bebas, jangan cuma satu mah. Ntar kamu pengen lagi beli apa, kan udah lama kita nggak jalan-jalan gitu ya. Sekali ketemu langsung jalan-jalan kita. Udah jangan senyum-senyum mulu dari tadi, ntar gue yang salting ini. Aja yang jadi. Udah ini doang. Enggak lagi. Ya udah. Ini kan udah malam. Kamu mau langsung lanjut pulang apa gimana? Ntar dicariin loh sama mama. Tadi udah pengen ngobrol. Ngobrol apa nih, Mang? Ada masalah? Kenapa? Ngomong aja, ibaratnya gua sama lu malu, enggak sama lu malu. Kamu mau curhat apa gimana? Ada masalah apa sih emang? Cowok, katanya tadi nggak punya cowok. Gimana? Pacaran apa gimana sih modelnya? Iya, aku tuh
Oh, dijodohin sama mama. Ya. Pokoknya mau apa enggak? Ya enggak, soalnya aku tuh gak suka sama dia. Enggak suka. Tapi kamu udah ngomong sama mama kamu kalau kamu tuh enggak mau gitu. Belum, aku bingung cara ngomongnya. Sekarang kalau misal nolak, ntar dikira ini ngelawan sama orang tua ya? Itu emang cowok dari mana dia? Mama kamu? Dapat dari mana? Gak tahu sih, katanya kenalan sama sahabatnya dulu. Oh, jadi mama kamu punya sahabat, temennya mama kamu punya anak, terus dijodohin gitu. Ya, gimana dong? Terus kamu mau pulang apa enggak? Iya, tapi masih pengen ngobrol. Enggak, kamu lucu deh. Kan udah lama neng, perasaan kayaknya baru kemarin deh, masih di duduk di ini apa nih, di bangku HL, tahu-tahu udah mau dijodohin gitu. Iya, makanya aku juga bingung. Lagi juga belum kenal sama cowoknya. Tapi udah pernah ketemu belum? Belum. Ya, beli sama aku aja. Kalau sama aku kan udah kenal, udah pernah main kan. Mama kamu tapi masih ingat sama aku juga nggak tahu sih. Emang nggak mau sama aku. Aduh, nggak, tapi gimana ya kalau misal kamu ngomong sama mama kamu kalau misal nggak mau, ntar dikira kamu ini durhaka sama orang tua gitu kan. Kalau misal kamu mau, ntar kedepannya orang kamu nggak suka, masa dijalanin terus sih ya kan? Tapi kamu lebih ini aja sih, lebih baik ngomong sama ini, sama mama kamu. Tapi gimana dong? Ya jujur aja. Terus gimana? Masa kamu gak pulang sih? Aku malas pulang sebenernya. Malas pulang? Gak pulang sih dari rumah. Ya jangan kabur, kalau kabur ntar dicariin. Mending kamu ini aja deh, ngomong aja sama mama. Ya kan mama kamu kan cewek ya, pasti cewek sama cewek perasaannya lebih inilah, lebih klop, ibaratnya pasti tahu apa yang dirasain sama anaknya gitu kan. Misal nih kamu nggak pulang terus mau tidur di mana? Ya nanti cari kosan aja. Cari kosan? Ya kalau cari kosan berarti kamu nggak pulang dong. Iya, soalnya kan aku masih pengen fokus sama kerjaan, belum pengen nikah juga. Ya tapi kan gimana ya, ntar kalau dicariin sama ini mama kamu gimana, kamu loh nggak bisa asal ngambil keputusan kayak gitu. Gimana dong, kan aku takut mamaku nggak tetap ke itu. Ya mending kamu ini aja ngobrol dulu ya kan, dari hati ke hati, siapa tahu ntar ke mama kamu ini kebuka hatinya, biar ini apa nih, bisa ngertiin perasaan kamu gitu loh. Bingung gimana ya, tapi kamu mending ini aja sih, ngobrol langsung aja, jangan dipendem. Kamu emang udah lama di jodohnya? Udah lama? Udah lumayan lama sih. Tapi kamu belum jawab ianya tadi kan? Ya, belum jawab ianya. Ya coba deh ini aja, kamu terus terang sama mama gitu kan, kalau kamu tuh masih pengen fokus sama kerjaan, belum pengen nikah gitu. Lagian kan ya masih muda banget kali, misal kalau mau nikah di umur yang masih muda, orang masih pengen bebas juga kan, bisa main ke sono ke sini, nggak terlalu ini banget. Kalau udah berkeluarga kan pengen main ke sono, ntar nggak boleh, nggak bisa, udah beda fasenya gitu, bukan anak muda lagi. Ya makanya aku pengen ke Brazil. Ya jangan kabur, ini kamu pulang aja deh. Hah? Ya mau nemenin sih mau, cuma kan gimana ya, gak baik kalau apalagi kamu kan cewek, masa nekat kayak gitu mau ngekos gak pulang, orang tua gak dikabarin, orang rumahnya juga deket kan. Ya gimana lagi, yaudah kamu mending ini sekarang pulang aja, dipikir matang-matang dulu, ntar kalau misal kamu apa namanya gak nemu jalan keluar, ntar aku yang ngomong deh. Iya,
sama mama kamu. Mending sekarang pulang dulu. Udah mau. Ya, ya jangan kayak gitu. Ini kan, nih, ini misalkan bentar lagi ujian. Udah mending pulang aja. Kapan anterin deh, sampai rumah. Cari kosan. Iya, jangan anterin nyari kosan lah. Ke rumah dulu. Jangan nyari kos. Kos mah banyak, kalau di sini mah kos banyak, yang kosong mah banyak. Aku juga tahu, di mana dimananya tahu. Cuma kan nggak gitu. Jadi ini aja pulang dulu, ya kan? Kamu ngomong dulu sama mama. Ntar kalau jawabannya kayak apa kan belum tahu. Ntar cepatnya kamu udah cerita, mama kamu ini mau ngertiin perasaan kamu. Tapi aku ya jangan dong, jangan. Ini pulang aja yuk. Ya kantrin kan udah dibeliin jajan, udah dibeliin minum, ya kan? Mending pulang sekarang, tidur. Besok pagi baru cerita. Ini gimana dong? Udah pulang aja, udah malam. Kok gak mau? Terus kok kamu mau di sini sendirian emang? Ntar kalau hujan gimana? Mau banget temenin mah, mau banget. Orang kamu nggak nyariin, aku udah tahu lokasinya di sini deket, ada ya, ada di situ ya, ada. Tapi kamu pulang dulu deh ya, udah kamu tenang dulu, kamu mending ini ngobrol dulu sama orang tua. Ntar kalau udah nemu jawabannya, ntar aku ini apa, misal jawabannya tuh nggak sesuai sama kamu kan, ntar aku yang ngomong deh sama papa. Kan mama kamu juga tahu aku, orang dulu sering main bareng. Iya juga sih. Terus gimana dong? Aku tuh gimana ini? Masa kamu nggak pulang langsung mau nyari? Tapi tadi udah malam, udah baru tutup ini. Iya makanya udah malam, kita nyari. Ya, masa nyari kos? Ini pulang yuk. Udah malam loh, ntar dicariin. Ntar aku yang ngomong deh. Aku anterin sampai rumah ya. Iya tahu. Terus ntar kalau nyari kos, terus aku tidur di kos kamu gitu? Ya enggak lah. Ayo, pulang yuk. Apa? Ada kos yang sama cewek? Ada. Ya udah, ayo. Ayo pulang, jangan bukan nyari kos, ada ya, kos. Hah? Jangan, udah ya pulang yuk. Udah malam. Malam. Besok lagi, besok ketemu lagi deh. Besok ketemu lagi. Besok nyarinya besok aja, sekarang pulang. Nyarinya besok ya. Ya kamu gak sabaran banget sih. Udah sekarang pulang aja. Ya udah malam. Besok aku cariin deh. Di kunci gimana? Kan kamu bawa kunci nih. Kunci ya, kuncinya mana? Hah? Kunci rumah kamu bawa nggak? Kunci rumah? Mau beneran nggak bawa? Bawa kunci motor. Bedanya kamu sama kunci motor apa? Ya kalau kunci motor kan buat nyalain motor. Kalau kamu, cinta kamu. Udah ayo pulang yuk, pulang yuk. Enggak, udah ayo pulang yuk. Jangan nakat gitu deh. Sini aku pakein helm. Nih, helmnya aja basah. Tadi grimis.